Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Ulumiyah kelas 9A dan kelas 9B. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran IPS lagi, namun masih dengan metode daring atau video ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dari negara kita, agar kita bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala sebelum ada pandemi corona. Amin Allahumma amin ya. Itu tetap jaga kesehatan kalian, karena sekarang adalah musim penghujan dan anginnya juga kencang. Jadi biasanya seperti ini tuh banyak penyakit, biasanya flu ya. Karena corona itu juga ditandai dengan gejala flu juga, sesak nafas. Nah, flu itu juga ada sesak nafasnya juga. Jadi tolong jaga kesehatan kalian ya, untuk siswa-siswi MTS kelas 9A dan 9B. Itu mari sebelum memasuki materi kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalian sudah membaca modul apa belum? Sebelum melihat atau menyimak video dari Pak Tain, sudah kalian baca modulnya tentang materi kita hari ini? Ya, terima kasih. Pak Tain yakin kalian banyak yang membaca ya. Karena penting sekali sebelum pelajaran itu dibaca, sangat penting. Tujuannya untuk apa? Agar kalian tahu alurnya. Setidaknya gambarnya sudah tahu kalian. Ya, kemarin kita membahas tentang apa, anak-anak? Yang pertemuan kemarin apa yang kita bahas? Pertemuan kemarin yang kita bahas adalah tentang pasar. Ya, betul. Apa itu pasar? Kita mengulas sedikit. Apa itu pasar? Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Itu dinamakan pasar. Pasar itu ada yang pasar online. Biasanya jual beli online di all shop itu. Ada pasar yang bertemu secara langsung. Contoh pasar umum itu adalah pasar ya. Lanjut. Materi yang akan kita bahas saat ini adalah pengaruh ketergantungan antar uang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Halaman 70. Ya. Pengaruh ketergantungan terhadap migrasi penduduk. Tentunya kata migrasi itu tidak asing di telinga kalian. Ya, di telinga kita itu kata migrasi enggak asing. Apa itu migrasi? Coba. Pak Tain ngasih pengertiannya. Apa? Yang dikatakan migrasi itu apa? Migrasi adalah apa? Migrasi adalah perpindahan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk, baik menetap ataupun tidak menetap. Itu dinamakan migrasi. Migrasi dibagi menjadi banyak. Ada transmigrasi. Ada apa lagi? Ada urbanisasi. Ada reurbanisasi. Ada imigrasi. Ada emigrasi. Ada banyak lagi macam-macam migrasi ya. Kemarin pada waktu kelas 8 pernah kita bahas juga ya. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, migrasi dalam arti luas adalah perubahan tempat tinggal secara permanen. Tidak ada pembatasan baik dia pada jarak perpindahan maupun sifatnya ya. Migrasi itu sukarela, bisa permanen ataupun tidak. Contohnya kalau tidak permanen itu ya, kalau tidak permanen kalian mondok itu juga dikatakan juga migrasi, tapi bertujuan untuk menuntut ilmu. Rumah kalian Blora, kalian menuju ke Kebun Harjo untuk menuntut ilmu di Kebun Harjo, di pondok. Migrasi, kalian berpindah ya. Berpindah itu juga dinamakan migrasi, tapi kalian enggak permanen di sini, kalian sementara. Ya, kalian sementara untuk menuntut ilmu. Setelah dapat ilmu, setelah lulus kalian kembali ke rumah. Itu adalah migrasi yang sementara. Ada migrasi yang permanen, contohnya
yaitu adalah sen apa? Pada waktu dulu itu ada program transmigrasi dari pemerintah. Banyak penduduk Jawa pada tahun kira-kira sekitar tahun 98 ya, banyak penduduk Jawa karena Jawa itu penduduk sudah mulai padat, akhirnya banyak yang ditransmigrasi ke Kalimantan. Di sana dibuatkan rumah, dikasih lahan ya. Tujuannya apa? Agar masyarakat betah hidup di sana, mau tinggal di sana. Ya, pemerintah memberikan fasilitas berupa tadi, rumah dan lahan untuk garap. Ya. Itu adalah dan di sana mereka harus menetap di sana. Ya. Agar apa? Persebaran penduduk itu merata. Tujuan dari transmigrasi ya, tujuan dari migrasi bagian transmigrasi yaitu adalah pemerataan penduduk. Ya, tujuannya itu. Kalau dari pemerintah. Perpindahan yang terjadi di dalam suatu negara disebut migrasi nasional. Migrasi itu ada migrasi yang di dalam negara sendiri atau migrasi yang ada di sampai ke luar negeri. Kalau ke luar negeri, ya, misal Indonesia pindah ke luar negeri, itu juga dinamakan migrasi. Tapi migrasi dalam bagian emigrasi. Ya. Ya. Migrasi tapi jenisnya jenis emigrasi. Perpindahan penduduk dari dalam ke luar negeri. Tapi kalau dari luar negeri ke dalam negeri dinamakan imigrasi. Kalau keluar emigrasi E. Kalau masuk ke dalam negeri dinamakan imigrasi. Ya, ingat. Ya, kalau perpindahan penduduk di dalam negara sendiri itu ya bisa dikatakan transmigrasi. Bisa dinamakan urbanisasi atau reurbanisasi dan lain sebagainya. Ya, faktor pendorong seseorang melakukan migrasi. Banyak sekali faktornya, tapi di modul kalian disebutkan dua. Ya. Banyak sekali. Kenapa kok orang-orang itu ada yang melaksanakan migrasi? Tadi Pak Den sebutkan. Yang pertama, karena daerah yang ada misal di pulaunya itu sudah mulai padat, akhirnya dia pindah ke pulau yang penduduknya aja jarang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok orang itu melaksanakan migrasi? Karena di daerahnya mencari pekerjaan susah, akhirnya pindah ke perkotaan untuk mencari pekerjaan. Biasanya di perkotaan lapangan kerja banyak, akhirnya ikut ke kota atau pindah ke kota. Ya, itu dinamakan urbanisasi. Ada yang dari kota pindah ke desa, dinamakan reurbanisasi. Kenapa? Karena bosan hidup di kota selalu macet. Ya, banyak polusi, ingin hidup bebas, ingin menghirup udara bersih, ya. Akhirnya dari kota pindah ke desa, itu dinamakan reurbanisasi. Banyak sekali faktornya. Ya, banyak sekali faktor apa? Migrasi. Ada faktor bencana alam juga. Misal di daerahnya itu sering terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor. Ya, karena setiap tahun sering terjadi itu, ya. Akhirnya untuk keamanan jiwanya mereka pindah ke daerah yang lebih aman. Itu juga salah satu faktor migrasi. Banyak sekali faktornya. Tadi beberapa yang Pak Den sebutkan, ya. Jadi kalian harus ingat, dulu juga pernah Pak Den terangkan. Faktor yang menghambat migrasi. Ada yang menghambat juga, ada faktor pendorong, ada faktor yang menghambat. Ya. Jarak yang terlalu jauh. Ya, faktor penghambatnya ada yang jarak terlalu jauh. Wah, mau transmigrasi ke sana, mau migrasi ke sana jarak terlalu jauh. Kenapa kok jarak terlalu jauh? Karena kurang biaya, misal ada salah satu faktor di situ. Misal jarak yang ditempuh atau lalu lintas yang ditempuh atau transportasi yang ditempuh enggak ada. Ya, sarana transportasinya tidak ada. Akhirnya, wah, saya mau pindah ke sana nanti malah membahayakan pada waktu perjalanan. Mending saya hidup di sini. Apa adanya. Nah, itu adalah faktor penghambatnya. Biaya yang tinggi, migrasi itu biaya tinggi juga. Biaya transportasi, biaya hidup di sana, ya, karena memulai hidup baru di sana, di daerah yang baru, ya, tentunya butuh biaya yang tinggi. Kalau yang
berangkat hanya kita sendiri, tapi kalau sama keluarga pasti biaya double ya. Ada lagi faktor pribadi yang menjadi penghambat migrasi. Ada faktor pribadi, contoh kita mau pindah ke luar daerah atau kita mau pindah ke kota, ada faktor pribadi. Misal kita mau bekerja ke luar kota, tapi dari rumah, dari keluarga kita, misal ada orang tua kita sakit atau kita tidak diizini oleh orang tua kita, itu adalah faktor penghambatnya, faktor pribadi ya, banyak sekali faktornya. Pengaruh ketergantungan antar uang ya terhadap migrasi penduduk, antara lain migrasi penduduk di suatu daerah ke daerah lain dapat terjadi dengan berbagai alasan. Pasti tentunya banyak alasan kenapa penduduk itu melaksanakan migrasi. Namun alasan utama umumnya berkaitan dengan ekonomi. Kenapa kok penduduk itu melaksanakan migrasi? Kebanyakan masalah ekonomi. Misal di daerahnya sudah sempit lapangan kerja, akhirnya pindah ke daerah yang lapangan kerjanya banyak ya. Seperti ingin mendapatkan pekerjaan atau penghasilan lebih di daerah lain. Banyak sekali contoh, banyak kan, dari biasanya kalau musim lebaran itu anak-anak yang biasa orang-orang desa itu bilang ngapain-ngapain itu biasanya orang yang dari kerja keluar, dari kerja dari kota pulang ke desa. Biasanya kan waktu lebaran seperti itu, mereka pulang ya, mereka pulang dan memakai baju yang bagus-bagus. Ada temannya yang nggak kerja dan masih di desa, di warung dibayari. Akhirnya anak yang di warung dibayari itu tadi yang belum ikut ke kota, akhirnya tanya, contohnya ini contoh ya, loh pekerjaanmu kok enak di kota kelihatannya, sampai kamu bajumu bagus, uangmu banyak, bisa membayari saya di warung. Oh iya, kerja saya di kota enak. Kalau kamu kerja di desa nggak enak, ikut saya di kota. Kamu di desa, daripada kamu di desa menjadi petani, misal contoh seperti itu ya, mending kamu di kota ikut saya kerja di kantoran. Akhirnya diajak kerja ke kota. Biasanya kan banyak seperti itu ya. Setelah pada waktu musim lebaran, anak-anak yang bekerja perantauan dari kota pulang, setelah itu kembali ke kota ngajak teman sekitarnya. Biasanya banyak kan. Nah itu salah satu contohnya. Perkembangan perekonomian di suatu daerah maupun kota kecil dapat mempengaruhi keinginan penduduk pindah ke daerah lain atau kota besar. Biasanya banyak penduduk yang ingin pindah ke kota besar. Tujuannya untuk apa? Tadi memperbaiki diri. Banyak penduduk yang ingin pindah ke kota besar. Tujuannya untuk apa? Pendidikan. Ya. Kenapa kok mereka pindah ke kota besar? Karena apa? Pendidikan. Karena di kota besar misal contohnya ada pendidikan yang mumpuni dan layak daripada dia di desa. Nah, di desa hanya ada SD, SMP, SMA, nggak ada perguruan tinggi. Dia pindah ke kota ya untuk pendidikan, menempuh jenjang pendidikan yang layak ya. Migrasi penduduk antar negara menjadi lebih mungkin saat ini karena globalisasi yang terjadi. Migrasi penduduk antar negara mungkin terjadi karena saat ini ada yang namanya globalisasi, perkembangan zaman ya, menjadi zaman modern. Dulu aja orang mau pindah ke luar negeri bisa menggunakan kapal laut, apalagi saat ini pindah ke luar negeri buat paspor ya, tinggal misal contoh mau ke Amerika hanya beberapa jam saja. Karena apa? Ada globalisasi. Karena globalisasi berupa apa? Transportasi udara, pesawat udara, memudahkan itu ya. Yang dulu mengurus paspor susah, mengurus visa susah, sekarang mudah, bisa online. Itu adalah globalisasi. Mobilitas non permanen dapat terjadi ketika penduduk yang tinggal di daerah pinggiran kota besar memasuki kota besar pada pagi hari untuk bekerja dan keluar dari kota besar di sore hari. Tadi ada migrasi yang permanen, ada migrasi yang tidak permanen. Contohnya Pak Daid ini ya,
Contohnya Pak Dain. Pak Dain ini adalah migrasi tidak permanen. Saya pagi di rumah, malam di rumah, ya, kadang-kadang siang di sekolahan untuk mengajar kalian. Bapak Ibu guru sama. Sama seperti kalian tadi yang Pak Dain kasih contoh, ada rumahnya Blora, ada rumahnya Rembang, ada rumahnya Bojonegoro, ya. Kalian kesini untuk apa? Menuntut ilmu. Suatu saat pasti kalian akan kembali ke rumah. Itu adalah migrasi tidak permanen, ya. Cukup itu dari Pak Dain, ya. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Tolong untuk tugas yang kemarin dikumpulkan, ya. Terima kasih. Wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.